warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hamdata min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Darussalam dan seluruh jamaah Masjid Darussalam serta seluruh pemirsa di media sosial kami di YouTube PAS TV dan seluruh kaum muslim muslimat dimanapun berada yang insyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah saya sakit sewan datang ke sopan jenengan atas izin Allah, atas perkenannya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dibarengi dengan barokah baik umur kita, keluarga kita, pekerjaan kita, barokah dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sowan saya datang ke sopan jenengan di Masjid Darussalam ini semata-mata untuk sharing-sharing ilmu, di samping juga sambung seduluran datang panjenengan. Setelah sekian lama, alhamdulillah bisa berjumpa dalam keadaan yang panjenengan penuh dengan cerah ceria, sehat semua, nggih Pak Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tansah diparingi panjang umur, umur ingkang barokah, nggih, sehat, dan ingkang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya tentang musik dalam timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi bukan semata-mata berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi sebagai salah satu pertimbangan kalau jenengan bermusik, bernyanyi, berlanggam, berdendang, apalagi ya, bertembang ya, itu tentu kita timbang saring, kita filter, kita pilah dan kita pilih yang kira-kira tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau setidak-tidaknya apa ya, walaupun tidak pas dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak terlalu jauh dari syariat Islamnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu kita perso, siapa sih yang tidak mengenal musik, gitu? Mulai dari anak kecil itu sudah tahu tentang musik. Ada tentu ya, ada yang suka atau yang tidak. Ya. Kenalnya pasti setiap orang kenal, tapi di antara panjenengan tentu ada yang suka atau yang tidak suka. Ya, di antara faktor suka atau tidaknya ya karena kontroversi dari segi hukumnya, dari segi kemanfaatannya, atau bahkan madharatnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kita sebagai seorang muslim, pertama-tama yang kita pertimbangkan adalah kira-kira manfaat atau tidak. Manfaat tidaknya ini kira-kira sudah sesuai dengan ridha Allah atau tidak. Itu yang terpenting. Sehingga setiap apapun yang kalian jenengan lakukan itu dalam perintah Rasulullah diawali dengan bismillah. Karena orang yang memulai segala sesuatu tanpa bismillah, maka terputuslah dari barokah. Maka kita awali dengan bersama-sama baca bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa harus bismillah? Karena bismillah itu maknanya dua. Bisa dengan nama, bisa atas nama. Dan yang ngeri itu kalau sudah atas nama, Bapak Ibu. Kalau sudah atas nama Allah itu ya, kita berapa saja ini kira-kira wong mengatasnamakan Allah ya, gitu. Allah ridho napa mboten kan gitu. Ya, jadi benar-benar mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna dalam segala aktivitas kita. Makanya panjenengan ketika sholat,
dianjurkan menghadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat. Kenapa? Ternyata di balik telapak tangan kita ini ada Asmaul Husna. Yang sebelah kanan ini, Pak, ini angka 18. Yang sebelah kiri angka 81. Tapi angkanya angka Arab, Pak. Kulon jenengan kan Arab pati genah. Ya. Jadi 18 sama 81 99. Plek di atas dada. Artinya apa? Marilah kita apa ya? Nilai-nilai ya. Apa yang ada di dalam kandungan Asmaul Husna itu kita jadikan sebuah wejangan dalam kehidupan kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam dan sebagainya. Itu seperti itu jemaah sekalian. Maka semua yang kita lakukan termasuk kula jangan berhibur, bersenang-senang, jangan nuruti karepe dhewe. Ya cara bahasa Al-Qur'an itu walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Jangan semata-mata kesenangan kula jenengan itu jauh dari kebenaran Allah. Jenenge menungso niku ya enggak tidak terus serius terus kan mboten. Ya kadang ya suka nggih, kadang ya duka, kadang guyu, kadang ya nangis iki sini dunya. Sehingga ada apa itu? Ada syukur, ada sabar, ada nikmat, ada musibah. Begitupun kita di dalam bermusik. Orang hidup ya, kata pepatah itu kan, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan seni akan indah, kan begitu. Di antara seni ini ada satu seni musik yang menjadi spesifikasi tema kita pada subuh kali ini ya, yang tentu kita harus tahu dulu tentang apa itu ma'rifah atau definisi musik itu sendiri. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, secara umum ya, musik itu adalah sekumpulan nada, irama dan lagu yang dihasilkan oleh alat musik atau bahkan oleh suara manusia itu sendiri. Panjenengan nyanyi nggih. Mulai zaman dulu, pada masa-masa dulu ada lagu terkenal dengan lir-ilir ya kan, seluku-seluku batok, sampai sekarang lagu goyang dombret, nah itu lagu rungkat entai-entaian, nah kayak gitu kan, lagunya Roma Irama ya kan, ya itu ya, ya itu adalah serangkaian dari kumpulan nada, irama, lagu ya, yang kemudian dibentuk dalam sebuah namanya musik itu. Ya mas kalian, dalam perspektif Islam tentunya yang harus kita kedepankan, musik sebagai sarana yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang dan menyebabkan, hati-hati, penyimpangan dari ajaran agama. Ketika kita tidak selektif, ya, tidak memfilter terlebih dahulu terhadap musik apa yang akan kita nikmati sehingga bisa terhibur tapi juga tidak ngawur, membuat kula jenengan natine bungah tapi tidak bertentangan dengan syariah. Itu yang terpenting. Maka secara garis besar nggih, pada dasarnya, pada awalnya musik itu sebetulnya mubah, jaiz atau boleh. Nggih, boleh dengan syarat tidak mengandung madharat. Nggih. Tidak mengandung madharat baik dari alatnya itu sendiri maupun output yang dihasilkan dari alat tersebut. Mau alat apa saja yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, monggo. Mau alat apa saja yang sekiranya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah timbangan Al-Quran dan Sunnah. Maka Allah memberikan satu garis besar yang luar biasa jemaah sekalian di surah Luqman ayat 6 itu ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla al sabilillah bi ghairi ilmin wa yattakhidha huzwa
ulaika lahum adzabun muhin. Ya. Dan wa minan nasi, di antara manusia, mayyashtari, ada orang-orang tertentu yang memperjualbelikan atau yang menggunakan lahwal hadis, ya, perkataan-perkataan yang muspro. Lahwal hadis itu cara orang Jawa muspro, tanpa guna, ngomong tapi enggak jeluntrung. Dan baik omongannya itu omongan biasa, apalagi terkait dengan musik, apalagi terkait dengan nyanyi. Zaman biyen tasik rada lumayan Pak, lagu-lagunya soneta, awara itu rada lumayan. Bicara masalah cinta dulu itu kan rasa cinta pasti ada, itu kan memang ada, ya. Jadi manusia itu didasari dengan ruhnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang enggak, Pak. Mbah cinta itu separan-paran. Misalnya disun sing suwe mas lapo. Terus nah apa itu? Makanya banyak ini alat-alat musik, baik dari, dan sekarang ini ada teman-teman kita kaum muda itu yang kemudian sampai apa itu meminimalisir agar jauh, tidak jauh dari syariat Allah, itu sampai membuat musik akapela, ya Pak ya. Itu luar biasa lah itu, Pak. Itu harus dikembangkan itu. Bagaimana mulut kita bisa menjadi kendang, mulut kita bisa seperti kecer, ya kan, sampai menceng-menceng lambini, ya, sampai seperti itu. Karena apa? Menghindari musik-musik yang diharamkan Allah. Lahwal hadis liyudhilla an sabilillah, ini Pak, ya. Jadi stressingnya di sini, perkataan-perkataan itu nggak ada lain tujuannya kecuali menyesatkan dari jalan Allah, ya, menjauhkan dari ridho Allah. Ngeten ngrasani wong atau ngendikan tapi menyakitkan. Bodoh-bodoh satu kata ngono lho, Pak. Sedikit-sedikit saya tuh sering mendengar anak-anak kecil-kecil kayak gitu. Ngomongnya itu tiga huruf itu lho, Pak. COK, COK itu, Pak. Anak kecil-kecil itu sambil futsal itu nyandung bal kelewat ngono. Wiritane COK. Naudzubillah. Ini liyudhilla an sabilillah. Di samping itu bi ghairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa. Bahkan di situ juga menjadikan sebagai bahan olok-olokan. Nggih. Kan banyak itu kemarin sampai ada yang dibawa ke pengadilan itu gara-gara menyanyikan sebuah lagu menyinggung sebuah agama. Sampai seperti itu, Pak. Wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu yang layak mendapat azab Allah yang sangat menghinakan. Dalam satu hadis sahih Bapak Ibu dari riwayat Hakim, di sana disebutkan dalam syarahnya itu warijaluhu siqatun. Jadi walaupun tidak ada di sahih Bukhari Muslim, tapi di Sunan Imam Al-Hakim ini disebutkan syarahnya itu warijaluhu siqatun. Rawi-rawi hadis, sanad-sanadnya hadis itu diketahui, dipercaya sebagai orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur meriwayatkan hadis. Layakunanna min ummati, ini sampai Rasulullah bersumpah dengan lam qasam, demi yakti teman-teman bakal ono min ummati, di antara umatku. Bayangkan, Pak. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. 14 lebih abad yang lalu Rasulullah sudah memprediksi bahwa suatu saat akan datang di tengah-tengah umatku aqwamun yastahillunal harra, ya, orang yang nanti segolongan umat yang menghalalkan ngapunten ini perzinahan, ya, artinya sudah tahu haram tapi merajalela, Pak. Bukan hanya disembunyikan tapi dibeber-beberkan sampai di media-media sosial. Tolong kalau panjenengan perhatikan HP ini putra-putri kalau panjenengan. Dan saya kurang setuju, saya pernah sebagai kepala sekolah itu kurang setuju kalau ada guru yang memberikan tugas dari Google itu, kecuali dalam pengawasan yang signifikan.
Kenapa? Karena kadang-kadang kula njenengan pas buka, oh badhe buka pengajian itu Ustaz Abdul Somad ngoten nggih. Niku kadang-kadang sing muncul pertama niku mantane panjenengan Nikita Mirzani. Ya. Ini berbahaya, Pak. Ya, karena memang ini kan semua masuk, Pak. Enggak ada yang bisa memfilter kecuali kula njenengan. Ini yastahilluna wal harir ya, menghalalkan sutra. Pertama bagi laki-laki ya, wal khamra nah, ya kan, minuman keras. Minuman keras itu bukan kok terus beling, watu, kocok ya mboten. Itu masuk narkoba barang niku enggak disebutkan secara khusus. Ya, ada yang membantah ketika saya di UNER itu. Ya, loh, yang diharamkan kan khamr, Ustaz. Apa ada di Al-Qur'an kata-kata narkoba? Uga ana gundulmu. Mosok khurima alaikum narkoba, narkoba iki bahasamu ajano. Tapi kan sesuatu yang memabukkan. Ya, ini wal harir, wal khamra, wal ma'azif. Nah, ini, Pak. Dan menghalalkan alat-alat musik. Nah, punten akhir-akhir ini kan indikasi modernisasi, globalisasi, Gen Z itu kan ada 3F itu ya, Pak ya. F3 itu. Fun, food, apa itu? Fun, food, fashion. Ya, Pak ya. Jadi anak-anak kita dibiasakan wow, konser di mana-mana. Anak segini-segini ini luar biasa ini anak ini ya. Anak remaja bisa ikut ngaji subuh. Karena di mana-mana masjid itu subuh itu penuh dengan orang sepuh-sepuh, Pak. Ya, orang nom-nomnya pada karipan mari tuku warkop. Memang ramai, Pak, di jalan-jalan banyak anak-anak yang ada yang teler bareng. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak muda kita ya kembali kepada tatanan Allah Subhanahu wa taala gitu, dengan agama yang terbaik. Itu, Pak, wal ma'azif. Kemudian fun ya, food, masakan sekarang itu yang model kayak modern-modern kayak gitu. Ono dimsum, ono suminah sembarang kalir itu. Ya, McD apa hamburger geger atau apa itulah ya. Dulu kan enggak bohong, sing sehat-sehat ngoten niku, Pak. Jagung godok udah sehat. Saniki mboten. Banyak yang kimiawi. Minimal itu paling rotok modern didik biyen iku sego goreng. Ngono kok saya ditambahi nasi goreng mawut coba. Nasi goreng mawut. Ya, ini jamaah sekalian. Ya, ada lagi fashion, pakaiannya bermacam-macam. Ini jamaah sekalian, ya, apalagi terkait dengan alat musik. Dalam lain riwayat masih dari Sunan Imam Al-Hakim, ini lam anha, sesungguhnya saya kata Rasulullah tidak akan mencegah kalian anil bukai, dari menangis. Ya, wes monggo kalian mau menangis, walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini, akan tetapi saya melarang, ya, saya melarang kalian terhadap dua suara ahmaqaini, yang bodoh dan membodohkan, fajiraini, yang mengandung unsur dosa. Baik ya, yang pertama sautun inda naghmati lahwin walabin wa mazamir syaitan, pertama yaitu suara yang terkait dengan apa, nyanyian, hiburan, kesenangan, nggih, dan permainan serta alat-alat lagu setan. Ini, Pak ya, pertama. Yang kedua wa sautun inda musibatin la tamawjuha waskin waski juyubin waranati syaitanin. Yang kedua adalah suara tangisan ratapan sampai nampar-nampar wajahnya. Ini biasanya ibu-ibu hati-hati. Papa, kau tinggalkan aku duluan. Aku enggak bisa hidup tanpamu, Papa. Lah terus Allahnya di mana? Apalagi sampai merobek-robek bajunya. Wajahnya bajunya wis elek kabeh. Das terus mereteli kabeh. Ya, dan jeritan ya. Jeritan setan meraung-raung gitu. Ya, ini naudzubillah, semua naudzubillah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari beberapa dalil itu sebetulnya banyak Bapak Ibu ya. Tapi saya ambil yang lebih apa ya, enak di ini, dan riwayatnya lebih sahih itu yang ini.
Dari dalil-dalil tersebut membuktikan bahwa kita ini sebetulnya oleh Allah dan Rasulullah itu dilarang, Pak, untuk main musik itu. Untuk nyanyi-nyanyi itu dilarang. Sing diperintahne napa? Fadhkuruni adzkurkum. Dikengen zikir kali Gusti Allah. Mangkane Kanjeng Nabi itu Rasulullah itu setiap habis sholat itu, ya, seorang rasul padahal itu memberikan contoh kepada kulan jenengan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Loh, seorang nabi loh, banyak loh. Ya, ada dua hal yang paling mengagumkan kita, Bapak Ibu. Yang pertama doa itu, yang kedua istighfarnya beliau. Bukankah beliau dijamin surga? Kenapa istighfar minimal sampai 100 kali seorang nabi? Orang yang tanpa dosa, Pak. Ya kalau jenengan bergelimangan dosanya terkadang-kadang muni istighfar ngenteni nek kesandung. Kesandung jebret, astagfirullah. Iku cek lumayan, Pak. Jenengan ahli ngaji itu Darussalam. Nek gak biasa ngaji, kesandung ngoten niku malah daftar kebun binatang. Oh, minal jarani wal kodoi lho ya. Ngomong putune api-api tiba ngoten niku lho. Oh, kodoke nakal ya nak lho malah nyalahno wong liya to. Nauzubillah min. Nah, ini dia Mas kali. Jadi sebetulnya ini tuntutan kulon jenengan. Sudah seberapa komitmenkah kita antara perintah Allah kulon jenengan dikaitkan berzikir, ya, yang walaupun memang berat, Pak. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah tolong aku, ya Allah ala zikrika, agar selalu berzikir datang panjenengan, wa ala syukrika, agar pandai mensyukuri datang nikmat panjenengan. Kita gampang, Pak, syukur, zikir, gitu, gampang. Tapi aplikasinya susah, Pak. Itu wa husni ibadatik. Puncaknya ini husni ibadatik, Pak. Itu. Niki melarang nyanyian bersama alat musiknya. Nah, dalam bahasanya para madhab, terutama Imam Syafi'i, setidak-tidaknya ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa musik itu hukumnya makruh. Hukum asalnya mubah, tapi lebih hati-hatinya adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang sebaiknya kita hindari, kita tinggalkan. Terlepas dari manfaat dan madharatnya, sebaiknya kita tinggalkan. Kalau memang terpaksa kita tidak bisa tinggalkan, kita orang hidup di dunia butuh hiburan, maka harus benar-benar hiburan kita ini bertentangan enggak dengan ridha Allah. Sesuai enggak dengan kira-kira yang tidak dimurkai Allah, walaupun tidak menimbulkan pahala. Nah, itu makruh. Jemaah sekalian, nggih, masyaallah. Maka di sini mungkin tidak ada salahnya saya haturkan dan panjenengan tentang bermacam-macam pendapat para ulama terkait dengan hukum musik. Jadi meskipun di dalam Al-Quran sudah jelas diharamkan, atau setelah dikaji oleh para ulama ini hukumnya makruh dengan berbagai macam pertimbangan dan persyaratan itu. Nah, cara bahasa ini panjenengan promo-promo itu apa itu syarat dan ketentuan berlaku. Oke, jadi boleh makruh tapi dengan ketentuan dan syarat. Dan maka ada beberapa ulama yang terjadi kontroversi khilafiyah, gih, karena mengkaji dari ayat dan hadis-hadis tersebut. Antara lain, Bapak Ibu, ya, ada tiga imam sekaligus yang pendapatnya sama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Al-Maliki. Ya, hukumnya makruh karena merupakan pekerjaan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi kesempurnaan dan kebaikan agama seorang mukmin adalah ketika mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Yang suka mendengarkan musik, ya, maka ia bodoh. Tadi ahmaqo ini tadi itu oleh Rasulullah. Orang yang suka musik berarti orang yang bodoh. Ya, tapi hati-hati loh, Pak. Ngaji ngeten iki kok sampean moro nggone palapa, sampean bodoh, jangan. Ya, untuk diri kita aja. Dan kesaksiannya menurut ahli hukum syariah para madhab itu tidak bisa diterima. Andai kan menjadi saksi nikah,
ngapunten panjenengan badhe mantu kok ana saksi bae diajak ijab kabul, sampean tanya iki saksine iki seneng musik apa tidak? Nek jek seneng nyanyian ojo. Enten apa ngoten niku, Pak? Ndak ada. Ada loh, Pak, seorang kiai besar itu ketika resepsi ngono ku yo lagune yo mbok yo rada-rada sing ketok-ketok islami lah gitu. Walaupun pada hakikatnya enggak ada namanya musik islami itu. Sing ono itu ibadah islami, zikir islami lah itu. Ya, seperti itu loh, Pak. Malah nari-nari joget-joget ngono ku yo ono. Nggih. Yes, itulah ya namanya rona-rona kehidupan ya, ya. Itu. Jadi maksudnya kalau memang masih ada yang sekiranya yang bersih dari musik itu usahakan ya. Seorang Qadhi Abu Thayyib ini seorang murid terkenalnya Imam Al-Hanafi. Dia menyampaikan mendengarkan nyanyian ini terutama dari kaum wanita, Pak, yang bukan muhrimnya. Panjenengan kenal Rita Sugiharto ya, Pak? Elvi Sukaisi, Ayu Ting Ting, nah, kenal kape? Itu kan bukan muhrim kita, Pak, ya? Aduh, astagfirullah. Mari kula jenengan assalamualaikum. Ya Allah, dari sana tiba-tiba ada apa itu? Kemana? Dirungokne ae. Ambek goyang-goyang. Ibu-ibu nu goyang, nenek-nenek iku ngomong putune. Kupinge disumbuli genset. Yang kecil di kuping itu apa itu? Oh, headset kok headset diesel. Wah, mbok ya tilawah lah enak toh. Lantunan-lantunan lagu sholawat juga enggak apa-apa. Allahumma sholli ala. Enak tilawah. Cobalah sekali-kali panjenengan mengadakan rekaman dari ustadz yang imam tadi itu. Luar biasa loh, Pak. Nggih, jenengan rekam, dikumpulkan atau di video enggak apa-apa. Sebetulnya kan tidak action, video jangan masuk di YouTube. Insyaallah, Pak, subscribe-nya banyak. Anak saya yang kedua yang tahfidz itu, Pak, beberapa surat Al-Kahfi, surat Yasin itu yang mengangkat subscribe-nya. Namanya sekarang disyuting sama anak saya yang ketiga ini, tujuannya supaya nanti yang ngaji bisa dinikmati banyak orang. Ya, coba bayangkan, Pak. Suara kaum wanita. Ya, Pak, ya. Malah nek bicara masalah aurat, Pak, ngeri, Pak. Pada hakikatnya semua yang ada di wanita itu adalah aurat. Al mar'atu auratun, kata Rasulullah. Bukan hanya pakaiannya saja. Beda dengan kula jenengan, nek akan mangan ayam jare asam aurat, oh beda lagi. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Hati-hati. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i juga menyampaikan orang-orang yang memukul alat musik dengan tongkat. Nah, Imam Abu Hanifah malah haram, Pak. Imam Syafi'i rada longgar, makruh hukumnya. Yeah. Kenapa? Karena menyerupai orang yang tidak beragama. Orang yang tidak beragama itu suka pukul-pukul apa gitu ya. Saat ketemu nih. Makanya orang-orang kok suka pukul-pukul istri nih. Itu makanya disebut KDRT, Pak. Lagi KDRT membahayakan, apalagi KDRW, KD kelurahan, KD kecamatan. Maka hindari itu. Ya. Oke, kemudian di Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, ya. Beliau juga menjelaskan bahwa apabila seseorang hamba Allah sudah menyibukkan dirinya dengan musik, maka tentu akan tidak semangat untuk berbuat hal-hal yang sesuai dengan syariat yang memiliki banyak manfaat. Coba ya. Jadi orang itu kalau sering bermusik akan semakin malas ibadah. Ya, orang itu akan lebih cinta kepada apa ya yang didengarkan dari lagu-lagu itu daripada tilawah-tilawah, zikir. Sehingga orang itu menjadi enggak bisa lepas. Ada semacam kecanduan. Kerja ngoten niku enggak dibarengi ambek musik enggak marem. Nggih, masyaallah. Nauzubillah. Ya, ini tidak merindukan lantunan Al-Qur'an, ya. Coba Bapak Ibu monggo sejak hari ini nanti di rumah-rumah panjenengan. Biasa kan banyak, Pak, ya. Saya pernah di Rungkut itu banyak kos-kosan itu, Pak. Itu tiap pagi itu saingan, Pak. Soundnya gede-gede. Situ pop, situ jazz, situ dangdut terus. Kok yang bazar ngono kayak. Bayang. Coba nanti diganti di rumah panjenengan, diganti dengan musik-musik tilawah.
ya, lagu-lagu tilawah, maksudnya keindahan bacaan Al-Quran, sejuk Pak. Senengnya itu benar-benar dari hati, bahagia hakiki. Kalau musik bahagia semu Pak, makanya sampai ditunjukkan langsung sama Allah berapa artis ya yang diidolakan anak-anak kita yang jegetek tiba-tiba kena narkoba ya, tertangkap korupsi, ada yang kena KPK. Apa itu Pak KPK? KPK itu kapok kon ya. Itu ya, bukan KPK komunitas penggali kubur ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kok mati lah. Nah, ini gara-gara kan dangdut mati nih ya. Dangdut itu kan anu Pak, sindiran datang kulon jenengan Pak. Bahasanya aja lihat ya, dangdut. Dangdut apa itu Pak? Dangdut itu yang mati. Ya. Ini kenapa leh? Coba leh. Bawa cas. Baterainya habis. Ada sambungan enggak? Jadi itu jemaah sekalian rahimakumullah. Okay. Jadi ada, menurut Imam Al-Ghazali juga disebutkan bahwa musik itu akan melalaikan seseorang dari hatinya yang takut. Alhamdulillah. Jadi orang itu kalau suka musik akhirnya seperti ini Bapak. Ini. Ya Allah, ini menurut Ibnu Taimiyah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, beliau menyampaikan bahwa nyanyian itu hukumnya makruh dan mendengarkan nyanyian adalah perbuatan dosa. Ngrungokne tok niku dosa, Pak. Nggih. Nek gak bener-bener sing lagune menggugah kula jenengan motivasi ibadah dan memperkuat iman, jangan. Nggih, itu. Sedangkan menurut Sufyan As-Sauri, ya, ini juga muridnya beliau atau sahabat beliau lah ya, itu menyampaikan bahwa nih ada beberapa pengikut dan santri-santri beliau menyampaikan nyanyian yang bersifat religius pun makruh hukumnya. Ya. Bersifat religius itu Pak. Lir ilir lir. Padahal aku sering nyanyi itu. Ya. Jadi tema panjenengan ini menyindir saya ini. Padahal saya itu ceramah dengan nek apa men ade ambek emak-emak ngono Pak, lek gak ono rebanae, gak ono selawate, gak seru. Makanya hasilnya gak maksimal. Ya, ini masyaallah. Sedangkan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa dan sia-sia. Yang terakhir, yang keempat jemaah sekalian, Imam Al-Ghazali ya, ini sedikit memperbolehkan walaupun makruh ya. Di situ ada syarahnya wa yukrahu. Jadi membolehkan tapi waqila yukrahu, dimakruhkan. Hanya berdasar ayat ini Pak, waqsid fi masyika. Dibolehkannya itu bukan karena eksistensi musiknya itu, tapi karena musiknya itu dihubungkan dengan ayat ini. Ya, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Surah Luqman 19. Sederhanakan suaramu. Dalam berjalan lunakkan ya suaramu. Adan, seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Ini menurut beliau dikonotasikan dengan lagu. Tapi kalau dimaknai secara umum sebetulnya masalah akhlakul karimah. Ngendikan sing alus, sing gak nyakiti koncone, tonggone. Nggih, seperti itu. Jalan sing api, gak saling gak lenggo. Wong tuwae gua ya mlakune nyebrang koyo Citayem. Jeneng pirsa iki Citayem itu. Wah. Itu Pak, nggih. Jadi ini berdasarkan ini. Selebihnya beliau mengatakan lek gak makruh yo haram. Ya. Jadi ini betul-betul diperbolehkan dalam kondisi kepepet ketika panjenengan harus menggunakan musik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita terutama di teman-teman kita menjadi guru gitu ya Pak ya. Itu enggak bisa terhindari dari ini. Ya, wong pacara yang gawe lagu Indonesia Raya. Ya kan? Tapi itu masih sebatas
boleh atau makruh, karena menggugah semangat kita nasionalisme. Itu Imam Ghazali mengambil pengertian ayat itu karena ada mafhum mukhalafah. Konotasi ini ngaten maksud e. Lah nek ngomong sing apik, lah apalagi bermusik, apalagi berlagu, bernyanyi seperti itu. Maka dalam ayat tersebut ya, maksudnya adalah Allah memuji suara yang bagus dengan artian boleh mendengarkan nyanyian yang baik. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih, ini jamaah sekalian. Oke, ada beberapa jenis musik yang diharamkan, walaupun ini juga ada yang khilafiyah, tergantung penggunaan. Yang pertama seruling, karena seruling ini musiknya syaitan dalam satu hadis. Ya, suaranya syaitan. Itu. Dan seruling ini yang sering digunakan orang-orang jahiliyah untuk melampiaskan kegembiraan mereka. Ini yang tadi sudah kita sebutkan di hadisnya sebelumnya. Ada dua yang dilarang oleh Rasulullah. Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Dua suara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu apa? Mizmarun inda nikmatin waronatun inda musibah. Dua suara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dikutuk Allah Subhanahu wa taala di dunia akhirat. Pertama, suara seruling ketika mendapat nikmat. Dulu ada ya Pak ya, di gambar itu ada anak kecil naik kerbau di tengah-tengah sawah, ya kan? Itu gambaran senengnya melihat padi menguning, ambek nyeruk seruling gitu kan. Sekarang diganti, ambek macul, bar macul, ambek apa itu ahlul hisab. Nah, merokok. Nah, itu kan sesuatu yang sia-sia Pak sebetulnya itu. Nggih, ini ketika mendapat nikmat, suara keluhan ketika mendapat musibah. Itu dua itu yang dilarang oleh Allah. Mal'unun itu dikutuk, dilaknat sama Allah. Begitupun trompet, ini hampir sama dalilnya. Nggih, ini juga sama, mengekspresikan kegembiraan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Biasanya dibarengi dengan minuman keras dan sebagainya. Yang ketiga gitar ya, al-autar dalam bahasa Arabnya, sejenis alat musik yang menggunakan benang. Jadi ya monggo ya, di samping gitar itu apa yang sekiranya alat itu menggunakan senar. Biola mungkin juga termasuk itu ya. Itu Bapak Ibu ya. Termasuk rebana, kendang. Ya ya. Cuman yang rebana ini memang kontroversi ya, karena identik dengan iringan-iringan lagu islami atau selawat nabi gitu ya. Itu. Kalau kendang itu kan identik dengan apa itu ya? Dengan dangdut. Kadang-kadang dangdut, makanya agak artis mati dhisik. Secara logika sajane kan ya seneng-seneng kan awet ya. Makanya moga-moga jenengan sing panjang umur barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Memang ada sisi-sisi kelebihan terlepas dari haram makruhnya dan sebagainya tadi, Pak. Tak singkat-singkat saja nggih. Ada kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan musik. Yang pertama, kelebihan musik bagian dari ekspresi emosi ya, seperti rasa gembira, sedih, harapan ya, itu ketika mendengarkan musik. Maka kalau memang ini dijadikan alasan, maka jadikan ekspresi yang sekiranya ekspresi itu menyenangkan hati tapi juga berdasarkan ridho ilahi. Oke. Yang kedua ya, sebagai pengiring ibadah, itu terkait dengan suara-suara azan, tilawah, zayinu aswatakum fi qiraatil Quran ya, qasidah itu yang dibolehkan ya. Jadi anjuran untuk bermusik dalam arti memperindah. Coba azan itu kalau enggak dibuat seni Pak ya. Masa wong azan nyeneni wong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alash shalah. Direwangi lagu indah ngono sing teko ya. Mak grubul situ. Ya grubul neh loro. Wes mandek loro tok saniman karo sanimo. Ya, itu. Tilawah juga begitu ya. Ini melalui musik suasana indah ya. Lebih khusyuk ibadah dan meriah monggo. Tapi sekali lagi patokannya adalah kira-kira ini diridhai Allah atau tidak. Walaupun diindah-indahkan suaranya tapi tidak sesuai dengan syariat Allah juga tidak boleh dilakukan. Nggih, nuwun sewu. Panjenengan ketika belajar seni baca Al-Qur'an tanya sama sang qori yang imam tadi itu. Nggih, itu kan ada nadanya Pak, bayati,
nahawan gitu, jawabul jawab dan sebagainya. Itu notnya Pak. Makanya jangan sembarangan. Walaupun fasih tartil, tapi lagu Al-Qur'an panjenengan, panjenengan sesuaikan dengan lagu dangdut. Itu enggak boleh, Pak. Mau nyanyi Anglia numpak perahu layar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun mahrajnya sama, tajwidnya bagus, tapi nek dinyanyi ngoten niku kan lenceng Pak jadi. Arahnya pasti pikirannya akan kemana. Apalagi kalau sampai goyang dombret, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, coba bayang. Kan ada seorang profesor mana itu Pak ya, yang katanya membolehkan, kalau bisa jangan, terlepas dari segala keterbatasan ilmu saya, ya Pak ya, karena akan mengurangi kesakralan ayat itu sendiri. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, oke, berikutnya yang ketiga adalah kerajinan seni, ya, yang kemudian akan membawa satu apa skill tersendiri ya. Nah, dalam Islam seni adalah sebagai bentuk ciptaan Allah yang unik dan indah. Karena semua ciptaan Allah itu unik dan indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Wong Covid ya enggak sia-sia, Pak. Gara-gara Covid aku terkenal dengan Kiai Covid. Kenapa kok Covid? Karena namanya Qazin Mustafid. Kenapa Covid? Karena terkenalnya di media sosial gara-gara musim corona, Pak. Di saat corona, nek Jawa Tengah ngarani diganti, bukan corona tapi konora. Konora ngaji, konora jamaah, konora sekolah. Nah, ketika Covid ini ternyata solusi. Ya kan? COVID, C cerah ceria, O olahraga, V vitamin seimbang, I imun dijaga, iman dikuatkan, D zikir dan doa. Banyak doa. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sampai saat ini panjenengan mudah-mudahan tidak terkena virus. Ya, yang bahaya ini virus akidah ini loh, Pak. Virus fisik ngoten sih gampang. Baik, yang keempat nah, terkait dengan pendidikan anak-anak kita gitu. Ini. Ngeten panjenengan badhe nyanyi tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Lebih gampang diterima, Pak. Ya, seperti itu. Diharapkan dengan musik itu tentu yang membawa nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan Islam itu akan mempermudah mentransformasi ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, anak-anak asuh kita, anak-anak didik kita. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, pengisi hati dan pikiran. Dengan keindahan hati dan pikiran menjadi tenang. Sekali lagi, hubungkan dengan musik Islami. Keindahan suara masukkan dalam tilawah Al-Qur'an. Tenang, Pak. Gitu. Nih. Saya itu 1x24 jam, Pak, itu suara muslim, the best religious radio network. Bukan karena saya pengisi suara muslim, tapi karena memang religi semua. Ya, religi semua. Jam berapa gitu terus semalam sampai menjelang subuh tilawah Al-Qur'an. Mana ada radio seperti itu, Pak? Yang ada suara kiri, suara minas syaitani. Ya. Itu naudzubillah. Itu jamaah sekalian. Berikutnya ya, pembawa pesan dakwah, ya, bisa jadi ya seluku batok, ya kan? Itu lagu, Pak. Tapi isinya memperkuat akidah. Seluku batok itu usluk batnak isin batinmu. Batok e lailo dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi zaman biyen, Pak. Sama saiki aja diganti. Dzikir la ilaha illallah e lailo yo aja iku biyen. Ya. Oke, berikutnya adalah nah yes, kalau toh hiburan ya hiburan sederhana lah gitu. Sekedar untuk menghilangkan kepenatan. Itu pun sekali lagi basicnya dibingkai dengan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ini makanya ada kekurangan musik itu di sini, Pak. Pengaruh negatif ya, mempengaruhi perilaku seseorang itu harus diperhatikan. Apalagi musik-musik yang vulgar. Baik musiknya, suaranya maupun isinya. Suaranya indah, ya. Isinya tidak indah. Ini juga membuat hidup kita jadi bubrah. Ada juga yang kedua yang menjadi negatif musik adalah ada nilai-nilai adu domba. Nyanyi tapi nyindir seseorang, menyakiti, menjelek-jelekan orang lain. La yaskhur qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum. Ini prinsipnya kalau jangan sampai mengadu domba, fitnah dan sebagainya.
banyak ya, banyak kemarin itu waktu pemilu kemarin itu banyak berseliweran itu lagu-lagu yang menjelekkan satu sama lain. Bahkan nuwun sewu Pak, setiap saya di instansi pemerintah itu nggak boleh ketika selfie itu foto bersama itu nggak boleh pakai jari. Ngene atau ngene, nggak boleh siji loro telu. Saya ini boleh Pak, monggo ngene-ngene enggak Pak. Ya, seperti itu. Itu saking hati-hati jangan sampai ada nilai-nilai adu domba dan fitnah. Mengalihkan perhatian Pak. Orang itu kalau sudah terbiasa nyanyi, mendengarkan musik, hatinya akan teralihkan dari yang terbiasa apa itu terbersit hatinya untuk tafakur dalam surah Ali Imran itu kan alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati. Akhirnya berpikir tentang musik. Ngaten. Ya, ini ganggu konsentrasi, Pak. Musik ini. Nah, terus ketergantungan. Ya, nek gawe musik gak asik. Nggih, itu. Seperti itu. Ini jangan sekalian rahimakumullah menghilangkan kepekaan spiritual. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Nggih. Jadi kurang semangat untuk ibadah. Ngaten. Panjenengan lihat aja. Ramainya masjid dengan ramainya warkop, kira-kira yang mana Pak? Mengeluarkan uang untuk infak dengan ke kafe warkop, insya Allah banyak banyak infaknya itu jenengan. Oh kadang-kadang jare guyonane sae ana loro kanan karo kiri sing situ ing 50.000 dingin nang warkop, mari ke masjid Darussalam marpe mampir nang sego pecel, lah sing kiwa 5.000. Lah delalah iku keliru nek jukuk sing tengen Pak. Dilebono kotak infak 50.000. Pas nang warung arep bayar lho astagfirullahalazim. Infak keliru 50.000 dulu istighfar. Astagfirullahalazim. Salah juga aku. Nah, jenengan kan alhamdulillah lebih banyak lebih baik. Tapi enggak Pak, itu di kampung sana, di kampung saya Pak. Di Irak sana, iringan jarak. Jenengan mboten. Nggih, nah ini potensi menyesatkan, nggih. Dulu adulu itu musik, oke? Okay. Atau mengandung ajaran yang bertentangan dengan agama, banyak loh Pak. Apalagi musik-musik barat anak-anak kita itu, ya. Pernah ada seorang SMA itu tak tanya habis ceramah itu, kalungan ini Pak, lambangnya agama lain, sehingga ragangan layangan itu. Tapi ya, iya itu kayak gitu. Loh, Mas sampean agamanya apa? Islam Pak, gitu. Sholat, sholat Pak. Yuk kamu kok ngono? Ngetren Pak. Ternyata ngidolakan artis siapa itu yang sering pakai kalung seperti itu. Itu loh Pak. Eh, penyesatan. Intinya jamaah sekalian, musik dapat menjadi sarana ekspresi, emosi, pengiring ibadah, kerajinan, seni, pengasuhan anak dan sebagainya. Ya, tapi di sisi yang lain, musik juga merupakan hal-hal yang berpengaruh negatif. Eh, dan sebagainya. Ini harus hati-hati sekali jemaah sekalian. Dan disitulah kemudian kita harus benar-benar apapun pandangan kita penting sekali untuk bijaksana di dalam memilah dan memilih musik yang kita akan nikmati. Jadikan musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi syaratnya itu, kalau toh musik harus musik yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak jangan. Itu jemaah sekalian, nggih. Baik, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Itu sudah suruh, Ustaz? Sudah, ya? Okay.